Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita senantiasa dalam keberkahan kesehatan, rezeki yang berkah dan melimpah. Oke. Lanjut di master camp, kita akan menggambar ini, kita latihan ini, dan akan Bapak usahakan bisa diikuti ya. Bapak usahakan untuk bisa diikuti. Oke. Sebagaimana sudah dibahas, bahwasanya kita akan memulai dari detail di C ini. Kita lihat detailnya di sini. Akan Bapak besarkan. Kita mulai dengan membuat sebuah lingkaran 15,8 karena dia M. 16 kali 2, jadi M16 itu diameter terbesarnya itu 12. Kemudian kita lihat ini 18, klik di sini, kemudian poligon, jari-jarinya 9, pilih yang flat, kalau corner nanti ukurannya beda. Flat seperti ini. Oke. Dan kita putar dengan menggunakan dinamik X-form. Tekan shift, diklik agar kena semua. Enter. Klik di titik pusat sini, senternya. Kemudian geser di tengah-tengah sini, klik. Kemudian 90 derajat. Oke. Ini 12,43. Klik. Kemudian 43. Klik seperti ini. Garis bantu. Center tengah sini. Kemudian kita offset lagi. 14,5 atas bawah artinya dia 29 di sini 14,5 seperti ini kemudian 9 seperti ini dan kita betulkan dengan ini ya. Oh, bukan fillet, tapi kita pakai yang ini aja. Klik. Oke. Kemudian R6. Oke. Kita lihat ini ada garisnya. Bebas dulu 45 derajat dari 90 derajat tegak lurus ini berarti kita langsung aja 45 ditambah dengan 90. Oke. Hapus dengan ini. Dan di bagian sini kita lihat ini ada R6. Kita pakai lingkaran ini. Bebas seperti ini, kemudian 6. Oke. Hapus bagian yang enggak diperlukan. Oh, sorry, kita lihat R6. Kok kelihatannya kecil? Ini kita kasih R-nya di sini. Oke. Kemudian ini kita hapus. Yang ini nggak dipakai, delete setelah diklik. Oke, ini sudah jadi. Kita lanjutkan dengan bagian yang ini. Dari garis yang kita buat tadi, offset 8, kemudian sini
16, 8, 16. Oke. Perhatikan dari sini 45 dan ini 75. Berarti 45 kemudian 75 dan R-nya 4 kali R6. Oke. Lanjut dengan ini dari garis ini tengah dia digeser 8 dengan jarak yang ini. Kita buatkan garis bantu dari tengah sini. Ini bisa kita geser nanti atau kita buatkan penanda dulu boleh. Jadi ini satu contoh misalnya gini ya. Nanti kita geser dengan ini di dalam Xform atau Xform Translate bisa, atau ini dibuatkan dulu 8 sehingga bisa kita buatkan lingkaran di sebelah sini. Bebas pakai cara yang disukai. Ini lurusnya ini 6 dan 12. 6. Oke. Kalau ini akan bikin lagi ya. 6. 12. Atau tekan enter, enter itu bisa bikin lagi. Kemudian ini R16 atau 32. Dan kita buatkan garis ke sini. Jadi pas warnanya putih seperti ini. Hapus bagian yang nggak diperlukan. Oke. Posisi seperti ini, klik-klik del di keyboard. Ini sampai sini sudah. Kemudian kita bisa mencari yang ada ukurannya. Dari sini 17, kemudian ini 23. 17. Kemudian 23. Kita lihat ini 23 mencapai titik ini dia offsetan 6. Kemudian ini 99 ya. Jadi bisa kita offset dulu 6 ini. Kemudian 99 dari garis yang ini ke bawah. Oke. Kemudian garis ini ya. Dia 17 21 58 96 12 untuk mencapai posisi ini. Bisa dari sini juga enggak masalah. Tapi ini ada ukurannya enak. Jadi 17 ini kemudian biar nanti kelihatan kita escape dulu karena ini nanti double. Oh, enggak ya. Z. Kita panjangkan aja dulu. Oke. 17. Kemudian 96 12. Seperti ini. Kemudian 12. Oke.
Ini bisa menjadi batas. Ini dengan ini dengan ini. Oke. Kemudian kita perhatikan ini 9, ini 17. Ini 17, ini 17. Oke. Kemudian ini 8 ya, jaraknya 8. Seperti ini. Keliru terklik. Oke. Lanjut bagian yang bawah 5, 6. Kemudian ini 21, 58. Kemudian 58. Oke. Kita betulkan. Ini. Seperti ini ya. Oke. Kemudian ini enam. Oke. Sebelah atas ini kita lihat dia 79. Ya, 79 dari titik ini 17. 79. Oke. Ini jaraknya 8 dan 16. Kita lihat diameternya 11 ini. Jadi diameternya 11. Kemudian kita pindah 8, 16 ke bawah. Oke, move. Kemudian kita copy lagi. Jadi bisa langsung plus atau kita oke. Kemudian kita klik ini lagi ya. Translate. Ini jaraknya 62 tapi dia 10. Artinya akan kurang bergeser ke sini 2. Dan ini diameternya 12. Jadi 62. Ini. Klik enter 62 dan digeser ke arah kiri 2. Copy. Oke. Ini diameternya masih 11, kita betulkan dengan analyze entity. Klik ini masih ini 12 mestinya. Kenapa kok salah? Berarti yang ini salah mungkin. Ini mestinya 11 ya, salah ngetik berarti. Jadi 11 sama 12. Oke. Okay.
Kita lihat ini 8 pakai garis yang ini 11 23. Jadi dari sini 8 kemudian 11 kemudian 23. Ini tidak ada keterangan R, akan tapi di note sini kalau nggak ada keterangannya berarti 4. Fillet 4. Ini. Kemudian ini kita sambung dengan extend. Nggak ada yang aktif di sini. Klik, klik garis batasan seperti ini. Oke. Tinggal yang bawah, yang ini. Caranya adalah 49-12. Jadi kita pakai pedoman yang ini, 49 ke bawah, 12, kemudian 23. Sama, 4. Oke. Sepertinya ini tinggal yang sebelah sini aja. Kita perhatikan di sini 62-19 dari titik ini. Dari titik sini. Ya. Berarti 62-19. Kemudian 19. Oke, kita betulkan. Kita trim dengan trim one entity. Klik sini. Klik, 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 klik. Oke. Sedangkan yang bawah ini ukurannya ada di sebelah sini. Posisi dia kepalanya di sebelah kiri, berarti dari terbalik ya. Ini bottom posisinya 58-17. Jadi kita ambilkan dari sini 58 kemudian 17. Caranya sama, kita hapus dengan trim one entity, klik. Oke, ini sudah selesai sepertinya. Kita perhatikan, dicek ulang. Ini kan ya, cuma bagian ini belum. Nanti kalau sudah jadi, kita bikin yang ini. Ini juga sama, sudah 62. Oke, kalau pengen memastikan, dicek analyze distance dari titik sini. Ini 62 delta Y-nya. Oke, kita break at intersect terlebih dahulu. Untuk memastikan garisnya itu putus-putus di persimpangannya, ini putus-putus. Kemudian kita buat solidnya, ukuran paling panjang di sini adalah 48. Klik. Ke bawah 48. Oke. Sudah jadi seperti ini. Kemudian kita split dulu. Split solid face, klik remove history. Pastikan seperti ini. Oke. Sehingga ini sudah terpotong. Sekarang kedalaman. Ya, kedalamannya ini penting. Kita lihat kedalamannya ada di sebelah sini. Ukurannya ini agak ribet, jadi harus dihati-hati. Posisi 48 itu adalah posisi sini.
paling atas dan yang paling bawah. Oke. Kemudian jarak ini 10, ini adalah bidang yang ini, bidang ini ya. 10, kemudian perhatikan dia dikurangi dengan ini, dari titik sini sampai sini 6, ya. Ini dari sini ke sini 6, berarti titik ini adalah 8, ini adalah 10. Oke, lurusnya ini, yang ada ukurannya ini, ya, oke, 2. Berarti kan sisa 4. Sisa 4 itu mencapai sini maksudnya. Jadi sini sampai sini itu 4. Sedangkan dari titik ini ke sini itu 10. Dari sini ke sini 10. Berarti tinggal 6. Ini dari paling atas ke titik sini itu adalah 6. Kemudian ini naik 1 ini. Oke. Dan ketinggiannya ini bisa dilihat di sini. Nah, ini 3 sama 4. Jadi tingginya ini 6, paling tinggi ini ya, 6, kemudian 4 ini, kemudian sini, 3. Oke, jadi di coret-coret bisa, kalau di kertas ya. Jadi Bapak ulangi lagi, analisa dari Bapak itu seperti ini. Sini kan 10. Sedangkan di sini yang ada ukurannya ini dari sini ke sini 2. Ya, 2. Ini ke sini 6. Kita lihat lurusnya ini. Right? Dia sini 2. Sedangkan dari titik sini ke puncak sini 10. Oke. Okay? Berarti kalau misalnya dikurangi 10 total ini dikurangi dengan ini, dari titik sini ke sini, dikurangi dengan 4. Asumsinya tadi di sini, 2, 4, tambah 6, sama dengan 10. Oke. Harus jeli di ukuran sini. Oke. Kita turunkan aja dulu 10. Jadi, kita sudah tahu ketinggiannya ini, sama ini sudah. Kita masuk. Berarti diturunkan aja dulu 6 semuanya. Push pull. Tak turunkan 6 dulu. Kecuali yang ini paling tinggi. Kayak gitu kan. Tak turunkan dulu 6. Oke. Turun dulu min 6. Karena diturunkan 6, ini harus dikurangi dengan 2 untuk mencapai angka 4. Ini min 3. Ini tadi 10. Berarti yang ini 8. Dan selisih 2 tadi. Kemudian ini naik lagi 2 ya tadi, berarti dia min 6. Nah, yang ini dia min 10. Oke, kemudian ini min 3 naik 1 untuk mencapai angka 4. Kemudian ini turun 3. Oke, sudah sampai sini. Kita lihat ini, 4 itu maksudnya ini, ya. Jadi ketinggiannya dari sini sampai ke sini 4. Sedangkan 3 itu dari ini. Ya. Jadi ini lebih tinggi yang sebelah sini. Bisa dilihat di sini. Ini ada sedikit ini ya. Oke. Kan ini garis ini. Kemudian untuk kedalamannya ini oke, sebentar.
ya, 4. Ini sini 4. Kemudian ini yang sebelah sini itu sama ini 4. Ini sama ini 4. Ini 10. Kita lihat ya, 10, kemudian R-nya 4. Jadi kita kasih R langsung. Ini pilih yang ini H. Oke. 4. Oke. Kemudian yang ini ya. Kedalamannya adalah 7. Nih. Kan 7. Jadi kita turunkan push pull remove history. Oke, yang sebelah atas ini sudah jadi. Kita simplify biar enggak banyak-banyak garis gitu. Simplify. Oke. Oke, nah ini garisnya hilang. Dan kita buatkan level, klik kanan di sini. Kita pakai nomor 2 aja. Oke. Klik. Ini kita kasih keterangan. Solid. Kalau yang ini, kita kasih keterangan. Apa namanya? Enaknya dikasih keterangan top. Oke, kita aktif di sini ya, kalau topnya. Ya. Itu kita hilangkan lebih enak. Kita aktif di solid, masih aktif di solid. Oke. Ini sudah sampai sini. Kita lanjutkan di sebelah sini, ya, sebelah sini. Tapi gambarnya, perhatikan di sini. Kalau kita pengen gambar itu, dia posisinya ini terbalik, posisinya bottom. Jadi kalau kita lihat dari bottom, nah posisinya gini. Kalau misalnya kita gambarnya gini, itu berada di sebelah sini. Oke, kalau kita dari arah front itu seperti ini. Nah, ingat berarti ngukurnya dari belakang sini, dari yang ada tonjolannya ini, ya, ada tonjolannya ini. Bisa dibalik seperti itu bisa, tapi dari sini nanti itu, ya, dari atas sini. Perhatikan ini lebih dekat ini. Untuk ukuran-ukurannya, kalau tidak gitu nanti kebalik, gambarnya kebalik, jadi benda kerjanya juga salah. Oke, jadi posisi bagaimanapun boleh, tapi dipertimbangkan. Nah, kalau misalnya saya balik gini, nah ini lebih mudah. Tonjolannya kan belum dibikin, tapi kita misalnya mau bikin di sebelah sini dulu. Posisinya front ini, nah, posisinya front. Cuma dibalik, nah dibalik seperti ini agar mudah disamakan dengan gambar. Posisinya front. Buat garis bantu dulu, tapi ini enaknya pakai
front. Seperti ini. Nah, kita aktif di sini. Hijau. Dibuatkan level terlebih dahulu. Oke. Ini nanti posisinya itu adalah 23 dan 78 batasnya ini. Kemudian 7,5 dan 10. Berarti 23, 78. Oke. Buatkan dulu karena ini tidak bisa di select ya, posisi solid ini. Harus dibuatkan dulu curve one edge ini yang dibutuhkan aja, ini sama ini. Oke. Kemudian 23. Nah, kemudian ini tadi 78. 78 ini. Kemudian ini 7,5 dan 10. 7,5. Jangan di enter ya. Cukup di yang aja. Kebalik 75. Kemudian 10. Oke. Dan ini bisa dipakai untuk pedoman. Extend dari sini ke sini. Oke. Kemudian R 5. Oke. Seperti ini. Ini dipakai untuk split solid face satu-satu gitu aja. Nah, seperti ini, atau bisa dipilih dari body sini ya langsung. Ini yang select edge atau select body bisa apa enggak, coba aja ya. Ini sudah. Kemudian split solid face. Ini enggak mau ya. Kan enggak mau. Oke. Langsung aja enggak apa-apa. Yang ini terus diblok. Kan cuma ada garis ini tadi ya, enggak masalah. Oke. Kemudian kedalamannya di sini ya adalah 4. Kedalamannya 4 terus full. Ini sama ini minus 4. Oke. Tidak kita tampilkan hind solid. Posisi isometrik. Nah, jadinya seperti ini. Dia posisinya masih kelihatan kayak di sebelah atas ya. Masih kelihatan di sebelah atas karena posisinya belum kebalik. Ini posisi bawah, ini posisi atas. Itu sudah benar. Oke. Okay. Misalnya kita pengen menggambar di sebelah sininya, ya. Berarti itu adalah right. Nah, ini kan right. Symmetric. Ini right. Kita buatkan di sini. Nomor 4 mungkin solid right. Oke. Jangan lupa ini posisi right. Kalau udah gitu nanti dia nggak bisa digambar di sebelah sini. Kita buatkan dulu pedomannya dari sini. Oke. Ketika ini kan sudah bisa ini ya. Sama yang sini, ini belum tadi, kelupaan. Oke, curve one edge ini. Oke. Kita lihat posisinya ini 50 dari sebelah sini. Ini kalau dilihat kayak posisi ini. Ya, posisinya kan sudah seperti ini. Oke, 50 kemudian dia 19 untuk mencapai titik tengah sini. Kemudian 19.
Oke. Kita sudah punya pedoman di sini. Sekarang tinggal kita lihat ini 22 M17 kali 2, kemudian ini 36 ya. Ini 36 diameter sini. Oke. Terus ini 26 posisinya di sebelah sini. Kita buat ini dulu. 26 ya. Jangan lupa ini nanti middle-nya di situ itu. 26 posisinya begini. 26 dibagi 2 berarti. Oke. Kemudian tekan shift sama caranya. Enter. Posisikan persis di tengah sini. Ini kena middle ini. Oke. Oke. Kemudian ini ya, 22 sama 16,8. Katakan segitu ya. Nah, ini kita hapus saja ini. Sendak pedoman. Oh, kesusahan ya. Ctrl Z, Z. Kedua, kemudian 16,8. Kok nggak 17, Pak? Ya, spelling biasanya. Spelling tahu itu kan segitu. 0,2 biasanya. Oke. Kemudian ini sudah kita buat yang ini. Ini dari garis tengah, dari senternya ini tadi, dia 9, berarti 4,5, terus kemudian jaraknya 10. 9, berarti 4,5 ya, bagi 2. Kemudian 10, ini ke sini, R-nya 4. Ini ke sini, ini ke sini. Oke. Sekarang kita tampilkan right-nya saja. Oke. Right. Ini bisa kita hapus seperti ini. Kemudian tiga puluh enam lingkaran di sini 36. Oke, sini juga R4, kita pilih yang ini aja. Oke, hapus. Ini tidak ada garis ini, tidak ada. Oke, escape, delete. Kayaknya sudah. Oke, sudah kita tampilkan lagi. Ini solid. Agar ini mudah ya, agar ini mudah milihnya, itu kita
break at intersect pada bagian yang ini. Oke, sudah. Kita cari yang ini dulu. Sebentar. Ini 519. 519 berarti dia 24. Kita pindahin aja dulu, nanti enggak kelihatan ini. Ini sama ini. Kita pindahin. 24. Bisa kita copy? Bisa. 24 seperti ini. Atau kita move sama. Berarti ini 24 ini ya. 24. Kita add boss 24. Oke. Kemudian bikin lagi add boss tuh langsung menyatu. Ini ke sini, oke. Ini 4 kemudian 5. Oke. Ini 4 ya. 4 tambahkan lagi ini. Oke. Add boss 5. Oke, dia akan lebih tinggi 1. Tambahkan lagi ini, motong kan ya. Oke, cut body arahnya ke sini. Kedalamannya adalah 3. Tambahkan lagi ini. Body kedalamannya 23, ulernya yang 15 ya. 23. Oke, sebelah sini sudah, sebelah sini sudah. Kalau kita hilangkan bagian right-nya, hanya tinggal solid-nya aja seperti ini. Aktif di solid. Ini sudah jadi. Untuk memastikan simplify solid, pilih yang ini. Oke. Masih ada apa enggak? Remove history 16 redundant. Oke. 16 redundant. Oke. Kita lanjutkan di bagian yang bawahnya. Jangan lupa ditampilkan ini tetap 3D ya, kita mainnya 3D. JView bottom. Nah, ini. Seperti ini. Kemudian kita pilih yang ini untuk membuat sebuah garis bantu dengan solid. Create curve on one edge, pilih yang select face, mestinya ini bisa ini. Yes, pen. Gimana mikir mau ke klik apa? Cari ya face, mestinya bisa. Jadi langsung face. Kalau gini kan satu-satu. Kalau edge. Oke. Kelupaan. Ini dipindah. Bikinkan dari nomor 5 aja. Nomor 5 bottom. Bottom move. Oke. Kalau kita hilangkan, tinggal ini aja. Oke. Bottom ini.
C view bottom. Tapi ingat ini posisinya dia tidak di nol ya. Karena titik nolnya itu di bawah sini. Nah, titik nolnya. Maka Z-nya harus dipakai sebelah sini. Klik. Ini langkah aman aja. Di 48. Oke. Bottom. Kita perhatikan di sebelah sini. Oke. Ini tebalnya adalah 8. Kita lihat dari sini. Ini 8. Oke. Kan dilihat di sini kan 8. Oh ya ini sama 8. 15. Berarti ini kita buatkan dulu garisnya yang ini 8. Yang ada ini ya. Berarti dia posisinya ini ya 8. Kita buat dulu 8. Seperti ini, kemudian 15, 8, 15, ini, kemudian 8, ini, dari sebelah sini, ini 10, kemudian 8, 10, kemudian 8. Oke. Okay. R-nya 8. Oh ya, kita pakai yang ini. Oke. Okay. Kemudian kita lihat bagian yang sebelah sini 30 berarti dia 15. Titik tengahnya sini adalah 15, dari sini 15 ke atasnya 15 berarti ini 30, kemudian 83 untuk senternya ini. Berarti 83 dan 15. 83 kemudian 15 dari titik ini. Oh, sorry. 15 ini ya. 30, sorry ya. 30. Ya, tambahkan aja lagi lah. Seperti ini. Kemudian kita extend. Kita sudah dapatkan titik tengah. Ini lingkaran ini dua puluh satu sama 13, 21 13 seperti ini, 21 13. Oke. Kemudian ini tadi 15. Oke. Arahnya di sini benar. Ini bisa kita hilangkan karena sifatnya hanya garis bantu. Kemudian kita lihat ini jaraknya 24, titik tengahnya di sini 12, kemudian sini 12. Ya, 12, kepalanya 12. Berarti kita masih butuh titik tadi itu berarti ya. Kita buatin aja di titik tengah sini, middle ini. 6 berarti karena 12. Oke. Okay. Terus kemudian 12 dari sini. Oke, 24 ya. 12 itu dari jarak ini ya. Ini kotak. Kemudian sini unspecified berarti R-nya 4.
Seperti ini, kita trim seperti ini. Kemudian sini 4, kita buatkan dulu garis bantu di sini 4. Soalnya kalau kita pakai ini 4 sini, ini nanti seperti ini. Salah, nanti kita buatkan garis bantu 4 seperti ini. Kemudian kita buat arch endpoint dari titik sini sampai sini. Nah, oke. Ini seperti ini. 4. Oke. Kemudian ini jaraknya adalah 16, titik ini 6, kedalamannya 5 ya. Ada anak panah ke bawah seperti ini. Kedalaman 16, kita buatkan garis bantu dari sini 16. Oke. Kita cari titik persimpangannya ini. Kemudian kita buatkan ini 6 sama R8. R8 berarti 16 oke. Kemudian 4 seperti ini. Oke, yang ini aja biar nggak hilang sampai sini. Ini R-nya 4 seperti ini jadinya ya. Akan tetapi kita perhatikan di sini, ini dia berada di titik ini. Ini tetap kita gunakan ya persimpangannya ini dengan three point dari sini sampai ke sini. Sorry, skip dulu. Bisa enggak seperti ini? Enggak bisa ya? Oke, set. Kok 3 point? End point, sorry, sorry, sorry. Nah, seperti ini, 8. Dan yang enggak diperlukan dihapus. Ini enggak dipakai, enggak dipakai. Ini enggak dipakai. Kita hapus. Ini ada selisih ya. Ini seperti ini. Bisa kita pakai yang ini aja. Tidak seberapa kelihatan juga. Sama ini. Oke. Okay. Sudah. Lanjut lagi. 63 dari titik 11 ini, kemudian ini 13. Kita bikin ini aja dulu ya. 63. Kemudian 12.
dari titik sini. Dua belas. R34 dan 28. Kita pakai R28 dulu untuk garis bantu. Oke. Ini 22, 6, kedalaman 10. Dari sini 6, kemudian ini ya, kita rotate dengan S-form rotate ini 20. Tambahkan lagi ini. Dua minus dua dua, copy dua kali. Oke, ini sudah nggak dipakai. Kemudian R28, ini R berapa tadi itu? Coba kita lihat. R28 keliru ya, berarti R32 mestinya dia di sini. Oke, kita hapus saja, mestinya di sini 6, kemudian kita rotate. Titik tengahnya tentukan min 22 dua kali. Oke, ini yang nggak dipakai. Oke, kemudian ini nggak ada kelihatan R-nya, kita pakai 4. Oke, sudah. Kemudian ini 13, kemudian dari sini 75, ya, 13 sama 75. Dari yang ini 75, sebelahnya 8, ini berarti. Oke, kemudian 19, 19 dari sini 19. Kemudian dari sini 33. Dari sini 33. Lurus R4. Lurus R4. Oke. Lurus. Oke. Hilangkan ini. Oke, sedang gandeng. Kemudian kita buatkan garis bantu aja dulu.
dan kita buatkan R4. Seperti ini. Ini lurus. Oke. Ini. Wah, keliru. Ctrl Z. Ini posisi on. Sini R8. Ini kan ya. Oke. Okay. Seperti ini. Kita cek lagi. Ini sudah 19. Ini sudah benar-benar. Oke. Okay. Kayaknya sudah. Kita tampilkan solidnya. Kita bermain di solid ya. Oke. Sama kita split. Sorry. Split. Klik dulu. Kemudian geometrinya. Oke. Oke, ini sudah. Sekarang kita lihat kedalamannya. Oke, kedalamannya ini. Kita lihat kedalaman. Oke. Kedalamannya itu adalah ini. Perhatikan ini ya. Sama dengan yang sebelah sana tadi. Posisi yang ini. Garis ini ya, lurus ini. Nah, garis lurus ini. Dia 13 sampai sini. Kemudian. Ini ke sini 6. Nanti ke 6. Ini ya, 13, 6. Kita lihat di sini, dari sini. 6. Oke. Terus kemudian di sini dia 14. Ini 17 dari titik sini. Oke. Ini bisa juga didapat dari sini. Ini agak tricky ya, agak tricky. Bentar. Untuk mengetahui inilah. Mengetahui ini sekian. Ini sekian itu didapat dari sini mestinya ya. Sorry, tadi salah berarti. Jadi totalnya itu adalah 48. 48 ini kan tadi 6 ya. 6, ini tadi 6. Berarti 38, 48 dikurangi 42. 42 dikurangi dengan 38 berarti kan sisa 4 gitu ya, logikanya. Nah, jadi ini tingginya 4. Ya, dari titik sini ke sini ini 4. 4 ini. Oke. Berarti kita turunkan aja dulu semuanya 4. Kan logikanya gitu, kecuali yang ini. Oke, kita turunkan dulu semuanya 4 kecuali yang ini. Semuanya turunkan 4. Nah, ini ya. Ini turun 4. Kemudian dia turun 6. Total semuanya ya, kecuali yang ini.
Ini, oh ya, ini aja dulu. 6 sama 25. Bentar. 6. 25. Oke. Kemudian sudah turun 6. Ini harusnya 6 loh ya ini. Ini harusnya 6. Oh, sebentar. Ini ketinggiannya masih sama. Oh, clear tadi itu ya. Apa? Ini turun 6. Ya, semuanya 6. Push pull semuanya turun lagi 6. Nah, diedit lagi nanti kalau salah. Min 6. Ini min 4 kalau misalnya gitu ya. Oke, kita cek. Ini kan 6. Oke. Oke, sudah. Kemudian ini 13, yaitu bagian yang ini 13. 13. Kita turunkan aja dulu. Kita turunkan lagi dari total yang ini tadi. Nah, ini kan enak dipakai ukuran ini. Ini dia turun 7, turun 9, turun 2. Berarti ini turun 2, 7, 9. Ini turun 2. Turun 7. Kemudian ini turun 9. Oke. Turun 9. Ini 25 tadi sudah, jaraknya ini 6 tadi, ini ya 6 sudah. Sekarang kita lihat ini, ini tuh potongannya ada di sini, berarti ini 8 ya, 8, bentar. Potongannya kan ini. Oke, dia turun 8. Kalau yang ini berukuran kedalaman 10. 8. Ini. Kemudian 10. Oke. Sekarang yang ini ini masih 17, ini 17 benar. 17 yang ini kita lihat dia dipotong di sebelah sini, berarti bagian yang ini terlihat, bagian yang ini terlihat ini. Oke. Jadi garis ini merupakan kedalamannya ini, garis yang ini kedalamannya yang ini, dia 11, berarti dikurangi dengan 6 ya, dikurangi dengan 6. Ini dikurangi dengan 3 untuk menjadi 14.
Terus kemudian ini kedalamannya 5. Kita hilangkan bottom, tinggal di solidnya saja. Sepertinya ini sudah, ya. Jangan lupa simplify untuk memastikan ada redundant. Jadi gambarnya seperti ini. Kita lihat di isometric. Kayaknya sudah benar ini kayaknya. Semoga ini bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.